Jadi mulai sekarang hadirin wal hadirat, jauhi keterikatan hati kita sama dunia. Doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alhu fi qulubina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan dunia itu di dalam hati kami, tapi jadikan dunia itu hanya di tangan kami. Kalau di tangan apa? Mudah lewatnya ya, Bu. Ambil, kasih. Itu kan? Ya. Tapi kalau di hati, ya, sayang. Ini simpan dulu. Jangan dikasih ya gitu. Bulak-balik akhirnya enggak dikasih. Hadirin wal hadirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya itu, pernah beliau habis sholat asar, tiba-tiba beliau buru-buru berangkat melewati orang-orang. Terburu-buru. Sampai para sahabat, ini ada apa ini? Apa yang terjadi? Ternyata beliau masuk ke kamarnya, keluar, beliau membawa emas segenggam, terus sama beliau dibagi-bagi. Kata para sahabat, ya Rasulullah, tadi ada kejadian apa? Kita sampai bingung, dikira ada sesuatu yang penting sehingga engkau buru-buru ngelewatin orang. Tidak, kata Rasulullah SAW, tadi ketika saya habis salam, saya ingat saya punya emas dan belum saya sedekahkan emas itu. Saya takut Allah mencabut nyawa saya sementara emas itu masih ada di kamar saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, kalau sikap kita terhadap dunia seperti itu, kira-kira kita bahagia enggak dengan apa yang Allah takdirkan? Bahagia enggak, Bu? Kita dikasih miskin bisa bahagia, kita dikasih kaya kita juga bersyukur, enggak ada urusan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasih harta segitu banyak pun beliau berikan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Nah, harusnya kita sikap kita terhadap harta itu seperti itu. Sayyidina Abu Bakar dalam doanya menyatakan, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini sebagai satu hal yang besar di dalam mata kami. Jadikan dia kecil. Maka Sayyidina Abu Bakar menginfakkan hartanya, ya, sampai membebaskan Bilal. Dalam keadaan waktu itu dia tidak juga punya uang banyak. Dibebaskan Bilal, lalu sama Allah Subhanahu wa taala dipuji Sayyidina Abu Bakar. Di dalam Quran kata Allah, wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbih al-a'la wa la sawfa yarda. Masya Allah, itu ayat luar biasa ya, kalau kita yang mengerti maknanya. Wasayujannabuhal atqa, Allah, pujian Allah luar biasa sama Sayyidina Abu Bakar. Dan benar-benar akan kami jauhkan sejauh-jauhnya dari neraka orang yang paling takwa itu. Siapa al-atqa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang kedua setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Alladhi yu'ti malahu yatazakka, yang memberikan hartanya untuk mensucikan dirinya. Wa malahu min ni'matin indahu, dan tidak ada satu nikmat pun dari Bilal itu yang dia kejar. Ini Bilal mungkin kalau sudah saya bebasin nanti dia bantuin saya, enggak. Illa ibtigha'a wajhi rabbih al-a'la. Semata-mata karena Allah, wala saufa yarda. Dan nanti dia benar-benar akan ridho dengan balasan Allah Subhanahu wa taala. Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ibn al-Khattab menginfakkan setengah dari hartanya. Sayyidina Uthman ibn Affan, Masya Allah, lebih-lebih lagi itu. Dalam satu kesempatan Sayyidina Uthman dikatakan, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, lagi musim paceklik. Kalau di kita mungkin kayak kemarin pas COVID, orang lagi pada susah, pada gak punya uang, banyak yang dipecat, banyak yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Dalam keadaan begitu datang rombongan kafilah dagangnya Sayyidina Uthman ibn Affan. 700 ekor unta penuh dengan isinya, hasil perdagangan. Sampai kota Madinah itu bergetar.
karena 700 ekor unta itu datang masuk ke Madinah. Ketika sampai di Madinah, orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi pada nawar. Wahai Sayyidina Utsman, saya siap beli ini 2 kali lipat keuntungannya. Kata Sayyidina Utsman, ada yang lebih besar enggak? Saya 3 kali lipat. Saya 4 kali lipat, terus sampai 10 kali lipat. Kata Sayyidina Utsman, enggak akan saya jual. Kenapa? Karena ada yang menawar barang saya ini 700 kali lipat. Enggak mungkin. Orang paling bodoh pun tidak akan nawar 700 kali lipat dengan ini. Kamu benar-benar bodoh. Coba tunjukkan sama kami, siapa yang nawar? Lalu Sayyidina Utsman membaca, matalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatali habbah. كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti orang yang nanam 1 biji, dari biji itu tumbuh 7 tangkai, dari setiap tangkai ada 100 biji, 100 bulir, dan Allah lipat gandakan kepada siapa yang digandaki. Yang mau beli adalah Allah, kata Sayyidina Utsman, dan Allah mau beli dari saya 700 kali lipat. Jadi saya enggak akan jual sama kalian semua, saya akan berikan semua ini untuk penduduk Madinah. Langsung kondisi kelaparan pada saat itu hilang semua, karena sebanyak itu dibagikan. Bapak ibu sekalian, kalau di negara kita orang-orang kayanya seperti itu, kira-kira selesai enggak kemiskinan kita? Kenapa orang-orang kaya di sini tidak seperti itu? Karena hartanya ada di bahagianya karena har. Kalau bahagianya karena seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, ya boleh punya harta enggak apa-apa, enggak ada masalah, ya. Tapi banyak untuk berbuat baik sama orang lain dan bahagia ketika kita ngasih orang itu. Ya, itu kebahagiaan yang sesungguhnya. Saya ini ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, anak-anakku sekalian, saya bukan orang kaya, ya. Tapi setiap kali saya enggak, walaupun saya enggak punya uang itu, setiap kali saya ngasih itu ada kebahagiaan yang enggak bisa disebutkan di dalam hati. Padahal misalnya uang kita sudah tinggal sedikit gitu ya, Bu. Ya, kita ngitung ini kebutuhan untuk majelis sekian, untuk ini sekian, untuk keluarga sekian, untuk orang tua sekian, untuk ini enggak cukup sebenarnya. Tapi kemudian ada sesuatu kebutuhan mendesak, orang itu butuh dan saya kenal baik gitu. Akhirnya bismillah saya. Itu terasanya ke dalam hati itu luar biasa indahnya. Dan saya mohon sama Allah, ya Allah, saya ini bukan orang kaya. Saya ngasih dalam keadaan saya sendiri berkekurangan, tolong ini terima dengan baik, ya Allah. Itu nikmat sekali ke dalam hati itu, ya. Apalagi Sayyidina Utsman yang ngasih sampai segitu banyak, ya. Makanya saya berniat mudah-mudahan kalau saya kaya, saya bisa banyak bantu orang. Amin ya Allah. Bapak ibu sekalian juga begitu. Ini orang kaya semua kan yang duduk di sini. Amin ya Pak. Tapi kayanya seperti Sayyidina Utsman. Amin. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.